Yaya beserta teman-teman perangkat desa yang kita hormati. Yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lupa mic-nya sampai tak nyala. Saking duduknya di hadapan ibu dan bapak di sini. Tapi saya sebenarnya tuh mengucapkan apa yang dipikirkan sama Mbak Irma. Mbak Irma juga gugup gitu. Tapi itu jadi apa? Sebenarnya saya pengen ucapin semua terima kasih yang banyak atas keberterimaan kami, Pak Kades. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya sudah mau menerima kami di sini. Dan juga memang prosesnya tidak sebentar. Kemarin sudah berproses mulai bulan 3, cuma memang belum sampai tahap seperti ini gitu. Belum memperkenalkan kami secara khususnya apa sih kami gitu. Juga terima kasih juga buat supporting Pak Kades dan perangkat desanya. Pak BPD, sepertinya saya ingat Bapak yang BPD-nya singkat kemarin bajunya bagus, baju coklat, keren sekali, keren. Itu dia satu lagi. Alhamdulillah, ketuanya hadir tuh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini bukan hanya sekedar di forum ini kita akan berdiskusi, mudah-mudahan di banyak forum lagi yang lain itu kami bisa membantu proses yang akan juga proses yang akan dilaksanakan di Desa Padang Jaya. Juga kepada lembaga-lembaga lain seperti RT kemarin, ibu-ibu yang hadir kemarin yang ikut berdiskusi yang informasinya itu ramai, saya tidak bisa banyak terlibat, tapi informasi itu nanti mereka akan sampaikan kenapa sih kita harus berdiskusi seperti itu. Nah, itu juga yang terkait bagaimana merencanakan desa. Sebenarnya desa itu direncanakan atas dasar diskusi. Metode diskusinya apa kemarin sudah diajarkan sama dipraktekkan sama ibu-ibu juga Pak RT. Terima kasih sama juga buat Pak RT juga lembaga-lembaga lain yang hadir kemarin. Ternyata ada perdebatan seru antara Pak RT dan Pertindu. Wah, ternyata pemahaman kita benar, tapi pemahamannya tidak ketemu. Tapi akhirnya disamakan pemahamannya dan alhamdulillah ternyata aman-aman saja. Iya. Saya buat sekalian pengantar sekaligus presentasi dikit deh. Walaupun kelihatannya kemarin saya siapin presentasi itu ada 3000 halaman. Saya bercanda. Kalau presentasinya itu ada 40-an halaman, itu sebenarnya presentasi bersambung. Kami juga nanti akan serahkan kalau berkeinginan untuk melihat presentasi itu secara utuh, saya akan serahkan juga nanti ke desa. Cuma dari sini sebelumnya sewaktu kami kenalkan kami itu siapa sih gitu. Ini kami itu lembaga orang nyebutnya biasanya LSM. LSM adalah bentuk kami yayasan. Kemudian kami itu punya kegiatan itu melakukan pendampingan terhadap kelompok masyarakat dan desa, juga masyarakat adat. Jadi kami itu mendampingi proses-proses kegiatan buat kelompok, buat masyarakat desa, juga masyarakat adat. Ya, ini beberapa tempat yang kami lakukan kegiatan. Kami ada di BOS, ada di Kaltim, ada di Kalteng, ada di Kalsel, juga ada di Kaltara. Di beberapa tempat sekarang fokusnya ada di Kaltim, kami lagi mendampingi 3 kabupaten. Ada Kubar, ada Kutim, ada 4, Pasir, juga Balikpapan. Jadi ada sekarang lagi berjalan itu ada 4 kabupaten dan kota yang didampingi. Di empat-empatnya itu punya fungsi masing-masing. Untuk Pasir cirinya adalah kami mendampinginya melalui penguatan kelompok sawit mandiri. Boleh Mas? Nah, apa yang kami lakukan di ketika mendampingi, kalau mendampingi desa,
kami itu bikin salah satunya adalah master plan. Jadi ketika ada wilayah strategis di desa, kemarin kami bikin master plan wisata untuk hutan adat memang premium di Kutai Barat. Jadi kami bantu mereka untuk berproses bagaimana menyusun sebuah master plan. Kami juga bantu untuk bikin RPJM desa, RKP desa, fasilitasi bumdes, juga pemetaan-pemetaan di hutan. Ini juga beberapa apa kemampuan teknis yang ketika kami datang ke sini kami pengen ajarkan di desa. Kami bisa bantu untuk desain grafis itu Mas Yoga jagonya. Dia bisa Photoshop, dia bisa rubah makanya Pak Kades itu jadi muka saya ya. Saya berharap jadi Kades dan jadi. Nah, itu bisa dilakukan. Atau apa Mas Andri dan Mas Yoga ini juga jago untuk JIS, mereka bisa ajarkan. Jadi ketika beberapa kegiatan kayak ini nama Hadi kalau ada dapat mau belajar sesuatu tentang aplikasi-aplikasi, mereka siap bantu untuk proses itu. Juga beberapa hal lain. Ini karena apa kami masuk di pasar? Kami masuk di pasar itu dengan program yang namanya SPOS. SPOS ini programnya Sehati. Mereka itu dapat dana dari Inggris. Jadi kami datang ke sini pun sebenarnya pendanaannya itu dari Inggris sana katanya. Cuma saya skemanya kurang paham, tapi intinya adalah program ini adalah program bayar hutangnya Indonesia ke luar negeri. Jadi kita punya hutang luar negeri, kemudian kita akan bayar mereka dengan program-program lingkungan. Salah satunya adalah SPOS ini. SPOS ini kemudian mencari partner di beberapa di Indonesia. Salah satunya di Kalimantan Timur itu kami, di Kuala Lumpur. Dan kami di Pasir ini mendampingi 3 kabupaten, ada Kuaras, 3 kecamatan, ada Kuaro, ada Longikis, juga Longkali. Nah di Longkali kami di, ada 2 desa, yaitu Parkuen dan Pinanggatur. Di Longikis kami dengan Semuntai, kemudian di apa di Kuaro, dulu awalnya dengan Sandele. Tapi ketika berproses, prosesnya mandek, kami minta untuk bergeser lokasi. Akhirnya ketemu Padang Jaya di bulan ketiga kemarin. Akhirnya diskusi sama Pak Kades, juga ketemu kemarin Pak Sekdes. Boleh kami melakukan pendampingan di sini atas persetujuan mereka? Kalau dirasa boleh, kami akan masuk ke sini. Tapi kalau tidak boleh, ya kami balik lagi cari desa yang mau. Sebenarnya itu ketika kami memilih lokasi-lokasi itu. Kemudian apa yang kami lakukan di Desa Padang Jaya? Kami melakukan pendampingan khususnya untuk sawit masyarakat. Sawit masyarakat. Kenapa kami lakukan pendampingan sawit masyarakat? Sepengetahuan, sepenglihatan saya gitu, sebagai orang yang awam tanpa melihat terbang awalnya, Desa Padang Jaya itu mungkin 99% bertumpu pada sektor sawit masyarakatnya. Betul kan? Atau 90%. Jadi ketika sawitnya bermasalah atau tidak memenuhi ketentuan yang diminta oleh pemerintah, pasti akan terjadi kekacauan atau ada perubahan di tingkat petani. Dan pemerintah tahun 2020 kemarin menetapkan satu aturan sertifikasi yang bilang bahwa semua petani sawit itu harus wajib sertifikasi. Beda di 2015, kalau 2015 itu keluar peraturan sertifikasi tapi mandatory. Sebutan mandatory itu kalau bapak mau lakukan boleh, bapak tidak lakukan boleh. Nah kalau yang di 2020 Pak Presiden keluarkan itu wajib. Nah, akhirnya kegiatan-kegiatan di bawahnya akan menjadi wajib. Sertifikasi itu butuhnya apa? Butuhnya adalah SDB. Ya, jadi ketika sertifikasinya wajib, SDB-nya akhirnya wajib juga untuk dilakukan. Nah, 3 tahun ini pemerintah itu minta untuk melakukan pendataan seluruh satu Indonesia untuk melakukan pendataan terhadap sawit-sawit masyarakat. Mana yang sesuai dengan lokasi ditentukan, sesuai dengan prinsip-prinsip yang mereka tentukan, mana yang tidak sesuai, ada yang masuk dalam kawasan, ada yang tanam di tengah-tengah sungai mungkin, ada yang tanam di atas batu, itu terjadi semua di Kalimantan Timur. Nah, pemerintah pengen lihat itu gitu.
bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Kenapa? Karena sawit adalah sumber devisa paling besar di Indonesia sekarang, mengalahin sektor batu bara. Kemudian pemerintah juga punya beberapa kegiatan prioritas yang mengunggulkan sektor sawit ini, kayak apa bensin abadi, B30 solar ya, B30, B100. Nah itulah. Nah itu salah satu bagian daripada. Tapi mereka harus jelas dulu berapa luas sawit di Indonesia, berapa yang punya perusahaan, berapa yang punya masyarakat. Kemudian mana yang bersertifikasi, mana yang tidak bersertifikasi. Nah dari data itulah mereka akan rencanakan beberapa hal. Nah jadi 3 tahun ke depan ini itu adalah proses pendataan SDB ini. Nah, alhamdulillah katanya sini sudah keluar SDB di 90 orang itu pertama. Nah waktu kegiatan PSR planting Pak ya. Sekarang juga ada planting tahap 2 informasinya. 44 orang. Nah kami di sini juga ini mendampingi proses sertifikasinya. Jadi mudah-mudahan proses sertifikasi yang kami dampingi di Padang Jaya ini juga menjadi model. Karena tidak ada belum di khususnya di pasar itu belum ada kelompok masyarakat yang sudah sertifikasi RSPO dan ISPO. Dua-duanya belum ada. Kalau ada dua, ini akan panjang sekali ketika saya akan diskusi tentang ISPO dan RSPO. Tapi nanti harapan saya, beberapa orang yang sempat kemarin ikut pelatihan, nah itu saya ingat bapak ICS. Beberapa orang kemarin yang ikut pelatihan tentang RSPO dan ISPO tentang sertifikasi itu bisa menyebarkan informasi yang kemarin diterima kepada petani-petani lain. Kenapa tadi ada kewajiban buat petani untuk harus sertifikasi? Nah kami datang ke sini fasilitasi itu, tapi kami juga punya kemampuan lain. Mbak Irma punya kemampuan teknis lain, dan kami juga punya kemampuan bagaimana merencanakan desa, desa berintegrasi antara kelompok tani, kelompok ibu-ibu dengan desanya itu. Bagaimana merencanakan? Nah merencanakan desa itu pakai santai. Lagi-lagi, ini yang saya jelasin tadi kenapa kami bisa sampai sini, kemudian melakukan web terbang pakai burung itu, kayak lebah begitu. Nah kemudian di proses perencanaan desa kami ingin integrasikan ini sebagai sebuah potensi desa. Nah ketika berdiskusi itu ternyata perencanaan desa sendiri itu berubah dari yang sebelumnya itu pakai metode kemarin yang kita lakukan, sekarang itu ada yang namanya SDGs desa. SDGs desa yang kemarin ada Pokja SDGs yang di desa, kemudian melakukan pendataan. Nah harusnya RPJM akan dibuat pakai data itu gitu. Kemudian data itu kemudian masuk ke dalam datanya Kementerian Desa, Kemendes. Kemudian Kemendes akan keluarkan langsung rekomendasi kegiatan. Jadi tidak repot-repot lagi bikin RPJM itu sebenarnya kalau ini jalan. Tapi kondisinya sekarang ini belum berjalan. Tapi ada kebutuhan di Pertijen itu bilang satu tahun setelah peraturan menteri ini keluar, desa-desa itu harus menyesuaikan RPJM-nya mengikut P21. Tapi P21-nya alatnya belum siap, robotnya ada. Tapi rekomendasinya belum bisa keluar. Ini terkait sumber-sumber daya dan kesiapan alat di Kemendes. Nah, melihat seperti itu ada kami berinisiatif untuk mengkombinasikan apa yang sudah dilakukan dulu ketika peraturan yang sebelumnya juga peraturan yang sekarang. Nah ini ya, kalau dia pakai P21 itu kita sudah nggak terlalu ribet lagi. Yang ribetnya akan di musrembang desa, karena proses musrembang desanya berubah, tidak seperti proses kayak kemarin gitu diskusi paparkan ini. Tapi di musrembang desanya ketika begini kan dibagi menjadi 5 kelompok, kemudian tiap kelompok akan mendiskusikan hal yang berbeda.
Jadi dari itu, dari rekomendasi kemudian muncul, kemudian rekomendasi itu didiskusikan di tingkat desa. Jadi tidak ngumpulin data lagi, minta usulan-usulan lagi, itu tidak ada lagi biar. Nah ini kondisi di desa. Mereka itu butuh 4 hal untuk bikin dasu apa jalan. Tapi yang ada itu cuma IDM di desa, IDM berbasis SDGs. Data SDGs belum keluar rekomendasinya. Kegiatan dari kabupaten, provinsi, dan pusat itu belum keluar juga rekomendasinya. Kemudian peta jalan SDGs itu juga belum keluar desanya. Jadi desa mau bikin pakai apa? Ya sudah, kami coba bangun satu kombinasi antara P114 dengan P21. 114 itu tetap mengedepankan namanya itu sketsa kampung, kalender musik, jaga perkembangan. Ibu-ibu biasa hafal sih. Sketsa kampung yang mana, Bu? Yang gambar-gambar. Nah, kalau jaga perkembangan yang mana? Yang ibu diskusi sama Pak Kades yang ramai itu. Nah, yang kalender musik yang mana? Yang ada tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6 per bulan itu. Nah, lagi. Nah, itu data-data itu akan mendukung ya data untuk SDGs desanya. Nah, karena juga di berbasis sistem informasi desa, kita pakai tetap namanya IDM berbasis SDGs itu dipakai tetap. Dan terakhir, 2 minggu yang lalu ketika diskusi dengan Kemendes, itu ternyata mereka tetap berfokus pada IDM berbasis SDGs desa, bukan SDGs desa yang akan dipakai. Kayaknya itu masih sampai 1 tahun ke depan belum bisa selesai, karena presentasi terakhir itu menggunakan IDM. Jadi, dan itu disebar ke tiap-tiap apa TPP, tenaga pendamping profesional. Jadi disebar, akhirnya kayaknya tahun ini pun akan masih berbasis IDM. Nah, Pak, ini kondisi idealnya ketika menyusun sebuah RPJM pakai 114. Jadi, kalau menyusun IDM, yang dipakai itu bukan usulan, tapi sketsa kampung kemarin, kemudian kalender musim kemarin, dan diagram perkembangan kemarin. Itu akan mengeluarkan yang namanya potensi dan masalah. Makanya diskusinya rame, ada masalah ternyata. Tapi masalahnya tidak kuat, tidak encang-encang amat kemarin. Masalah apa saja. Nah, dari 3 alat tersebut keluarlah potensi dan masalah, kemudian dibuat rancangannya, jadilah RPJM. Nah, yang dilakukan kita mengumpulkan masalah lewat kegiatan, kemudian ditarik ke atas, kemudian dimasukkan ke dalam rancangan RPJM, keluar lagi rancangan kegiatan. Jadi dia memutar saja, bukan jadi kayak tangga gitu turun, tapi dari yang paling bawah usulan kegiatan, usulan-usulan dari tingkat masyarakat langsung detail. Saya minta bangun jalan, saya minta bangun ini. Itu yang diminta. Itu menjawab persoalan perorangan. Karena RT usul apa? Ini usul apa? Semua usulan, dan ketika merencanakan pasti jumlahnya akan besar sekali. 80. Untung Pak Zikri dalam 3 tahun ini bisa meng-cover itu dengan kerja banting tulangnya, saya pikir. Misalnya menyiapkan beberapa, ya saya pikir karena memenuhi permintaan itu berbeda dengan menyelesaikan masalah dan mengembangkan potensi. Nah, kalau permintaan itu tiap kali bisa dapat terus permintaan, bangun ini, idenya akan muncul terus. Tapi menyelesaikan masalah, misalnya ada permasalahan muncul kemarin itu, ada permasalahan air muncul. Bagaimana menyelesaikan masalah air ini? Jadi konsentrasi utamanya akan menyelesaikan permasalahan air. Kemudian mungkin masih ada masalah apa lagi? Masalah tentang sawitnya mungkin. Masalah tentang apa? Jadi itu dilihat mana yang menjadi akar utama dari permasalahan kita. Kalau kita menyelesaikan permintaan itu sampai 6 tahun Pak Rikri habis, itu nggak ada habisnya permintaan masyarakat. Tiap tahun, ayo usul apa lagi?
Tapi ada persoalan-persoalan penting memang yang harus diselesaikan. Nah, mencari persoalan penting tersebut, persoalan atau masalah penting tersebut, itu alatnya adalah yang Yesus sudah kemarin. Semakin banyak informasi dari alat tersebut, itu semakin melihat yang mana sih yang paling penting daripada permasalahan-permasalahan itu. Bisa jadi air, bisa jadi sawitnya kita, bisa jadi tadi ada permasalahan, ada waktu paceklik malah. Ternyata di sawit itu ada waktu pacekliknya. Nah, dari kalender musim itu nanti saya memang banyak menjelaskan hasil dari analisisnya. Tapi kalender musim itu fungsinya utamanya ada melihat kapan para diri itu misalnya mau bangun jalan, jangan di musim hujan, semennya luntur nanti. Nah, dari kalender musim itu kelihatan mana sih musim-musim hujan kita. Jadi kalau mau bangun jalan, misalnya mau semenisasi, jangan di musim hujan, berarti di musim kemarau, yang ketika di semen itu hujan nggak turun, berarti semennya aman. Jadi alat-alat itu berfungsi sebagai untuk melihat situasi-situasi desa. Ada musim paceklik, panen raya. Ketika panen raya itu pemerintah desa mau adakan pelatihan itu susah nanti ngikutin, karena orangnya pada ke kebun semua, panen, dodosin semua. Jadi itu yang nanti teman-teman yang kecil, teman-teman yang KP akan jelasin kenapa seperti itu. Ini satu peta jalan SDGs. Ini sebenarnya tugasnya kepala desa, karena ada mandat dari Kemendes bahwa kepala desa itu bikin yang namanya peta jalan SDGs desa selama 30 tahun. Jadi ada satu lagi dokumen yang harus dibuat sama kepala desa. Ya terserah kepala desa nanti tunjuk siapa, atau kepala desa bikin sendiri juga enggak apa-apa. Bisa. Jadinya seperti tawir gitu. Kalau bikin sendiri. Nah, ini dibuat bersama. Ada satu dokumen lagi ternyata yang harus disiapkan Pak Kades. Selain PJM, RKP, APBD, ada lagi peta jalan SDGs desa. Habis itu kabupaten mintanya dua lagi. Selama Bapak menjabat sama sampai 2030. Kalau permintaannya sebenarnya cuma satu dari Kemendes, minta yang sampai 2030. Tapi kabupaten mintanya dua. Mana yang sampai punya Bapak, mana yang sampai 2030. Nah, itu juga kemarin dilaksanakan sama ibu-ibu, katanya ibu-ibu pusing. Ya, Bu ya. Ini masuk SDGs berapa? Makanya Pak Wiwit kayak gitu. Hasil dari SDGs itu Pak Wiwit. Nah, itu yang terjadi. Jadi diskusi kemarin bagaimana menyusunnya, Pak Andres dan Pak Wiwit itu nyerahin kepada ibu-ibu dan Pak RT yang kemarin hadir. Bagaimana menyusun peta jalan SDGs. Nah, sudah dilakukan. Mas Sakit sudah merangkumnya menjadi satu dokumen. Nanti itu juga akan disampaikan sama mana. Itu juga akan disampaikan. Nanti banyak juga. Ini prosesnya saja. Dan nanti setelah jadi, Pak Andres harus input itu ke dalam dashboardnya SDGs. Masukin lagi tuh hasil dari itu masuk ke dalam dashboard SDGs, peta jalan SDGs-nya Pak Andres. Nah, ini salah satu perdes dasar untuk menyusun peta jalan SDGs, yaitu perdes tentang kewenangan desa. Desa itu punya wewenang beberapa hal. Jadi dari Kemendagri itu kasih desa wewenang ini loh, yang wewenangmu. Tapi itu dari Kemendes juga dikasih ini loh wewenangmu. Jadi desa itu dikasih dua wewenang dari dua kementerian. Kamu boleh buat A, buat boleh B. Nah, itu kemudian dari kabupaten bikin satu peraturan untuk menggabung dua wewenang ini. Kemudian itu di desa juga bikin satu peraturan desa tentang wewenang desa. Jadi kelihatannya beberapa desa sih sepele yang melihat ini, karena dulu dibuat untuk uang ADD itu bisa keluar, bikin perdes ini. Tapi nggak ngeliat pentingnya perdes ini. Sebenarnya perdes ini adalah dasar Pak Kades untuk bikin jalan, bikin aset desa. Jadi semua dasar-dasar yang dilakukan Pak Kades itu berdasar pada peraturan desa tentang kewenangannya. Saya itu berwenang untuk bikin A, B, C, D, E, F, G. Di list aja semua. Nah,
itu adalah dasarnya Pak Kades untuk melakukan itu. Kenapa itu dilakukan? Ada kejadian kemarin di Kalteng kalau tidak salah, itu dia kabupatennya tidak mengeluarkan peraturan mengumpulkan. Di kabupaten itu lebih senang dengan Permendagri. Jadi ketika audit yang dipakai adalah kewenangan-kewenangannya Kemendagri. Padahal Kemendagri tidak keluarkan wewenang. Nah, ketika dia audit pakai Kemendagri, ini bukan kewenanganmu, ini bukan kewenanganmu. Dia disalahkan oleh kabupaten. Jadi tidak ada dasar kamu untuk melakukan itu, padahal ada yang dari Kemendes, tapi tidak masuk ke dalam kewenangan desa. Nah itu jadi satu masalah juga kemarin, beberapa teman-teman tidak bisa melakukan karena katanya bukan kewenangannya. Di Permendagri itu tidak ada kamu punya wewenang itu. Nah itu terjadi kemarin. Nah ini sebenarnya penting juga, misalnya kalau desa itu mau melakukan retribusi atau iuran apa, ini masuk di kewenangan untuk dasarnya desa untuk mau mengelola sampah dan macam-macam itu masuk di perdes ini. Lanjut. Ini yang dilakukan kemarin, ini mau SDGs berapa, ini SDGs berapa. Lanjut. Nah ini tipe desa. Nanti setelah hasil SDGs itu keluar, nanti desa ini ketahuan bertipe apa, desa tanpa kemiskinan dan kelaparan kan, desa tanpa apa, desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan, desa macam-macam. Jadi keluar nanti hasil dari peta jalan SDGs itu akan mengeluarkan tipe-tipe desa ini. Lanjut. Satu proses yang tadi yang saya ingin sampaikan, proses RPJM Musrembang Desa itu kalau sebelumnya 114 itu pakai BPD itu terlibat dalam proses penyusunan, ngumpul di sini usulannya macam-macam, kemudian kita lakukan prioritas. Nah tapi kalau di 21 itu yang menyusun langsung disusun, kemudian disusun sama tim RPJM, disusun dulu, ketika sudah Pak Kades sepakat, baru di Musrenbangkan Desa. Di Musrenbang Desa itulah membagi yang hadir ini menjadi 5 kelompok, kemudian diskusinya di situ. Yang diskusikan itu adalah visi-misinya kepala desa, kemudian pokok pikiran BPD, kemudian hasil rekomendasi SID, kemudian rancangan, dan itu didiskusikan di tiap-tiap kelompok. Jadi P21 ini pengen ada diskusi ternyata di Musrenbang Desa. Jadi diskusinya bisa jadi sampai menghapus, bisa jadi menambahkan, bisa jadi meninggikan angka, bisa jadi menambahkan rancangan program, bisa jadi macam-macam. Itu di Musrenbang Desa. Ketika di Musdes itu sudah tidak ada lagi proses hapus-menghapus. Jadi proses hapus menghapus itu adanya di Musrenbang Desa. Sudah oke di Musrenbang Desa, kemudian baru masuk Musdes. Musdes itu tinggal ada misalnya kalimat-kalimat yang tidak dimengerti. Misalnya Pak Kades, program paralegal itu apa Pak Kades? Nah, itu pertanyaan seperti itu di Musdes. Jadi Musdes itu proses penetapan saja dan proses klarifikasi. Pak Kades yang dimaksud apa, program air bersih dimaksud sama Pak Kades itu program tentang apa Pak Kades, itu di Musdes. Jadi dia tinggal klarifikasi saja, tinggal menyampaikan apa yang dimaksud dengan rancangan program tersebut. Ini untuk siapa Pak Kades? Ini untuk masyarakat, ini untuk siapa-siapa Pak Kades? Jadi prosesnya berubah memang dari yang tadinya berdiskusi dan di awal lewat kalender musim dan macam-macam itu berubah menjadi diskusinya di pasca merancang, karena sudah ada rekomendasi dari SDGs Desa. Jadi mudah-mudahan hasil dari SDGs Desa itu malah membuat desa itu tambah maju. Harapannya diharap juga masyarakat itu paham tentang SDGs-nya desa sendiri, tujuan SDGs ini apa. Ada 18 macam tujuan SDGs, dan
saya sendiri sebenarnya nggak juga terlalu paham banget tentang SDGs. Kami juga berproses bagaimana memahamkan proses SDGs ini. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Nanti presentasinya saya berikan juga. Nanti teman-teman sini akan menyampaikan hasil-hasil dari yang didiskusikan. Nanti setelah itu baru kita boleh ada diskusi-diskusi atau memang ada pertanyaan khusus buat kami, silakan. Terima kasih dulu, itu dulu. Mohon maaf terlalu panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih pada tim KDM awalnya pengantarnya. Bapak Ibu, kami persilakan untuk menikmati hidangan sedang biasa. Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjut ke berikutnya, yaitu penyampaian materi oleh Ibu KDM Kuala Borneo pada tim kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Prabowo. Saya di tim ini. Saya di tim ini bagian dari tim MPR berdua sama Mas Yoga. Dan di sini dalam penyusunan rencana tata ruang ini, sebenarnya seluruh hasil itu murni dari desa. Jadi kami di sini memfasilitasi untuk penggunaan aplikasinya pertama itu, dan memfasilitasi untuk analisis lanjutannya. Ada beberapa hasil yang bisa kita sampaikan nantinya. Untuk yang dari analisis kami, ada kita munculkan di topografi atau bisa kita lihat untuk wilayah desa ini dalam posisi paling tinggi itu ada di wilayah mana dan dalam ketinggian berapa FDPL, meter di atas permukaan laut. Terus kita dapat analisis lagi untuk tutupan lahannya, penggunaan lahannya, dan yang terakhir itu adalah rencana untuk penggunaan lahannya. Itu bisa kita lihat. Ini peta administrasi dari Padang Jaya. Next. Dengan luasan 1.436 hektar yang sebelumnya kita gak usah bahas sebelumnya. Ini untuk sekarang luasan yang didapat itu 1.436 hektar. Ini berdasarkan, ini sebenarnya bukan, belum cek lapangan Pak ya. Jadi kita tunjuk dari kita dapat hasil foto udara dari teman yang sebelumnya ada ngambil sini untuk terbangkan ke Sorong. Itu dibantu oleh masyarakat untuk menunjukkan batas-batas wilayah dianalisis dari hasil foto udara.
Di dalam 1436 itu dibagi ke dalam ada berapa? 12 RT. Dan ini adalah rencana untuk pengembangan RT-nya. Seharusnya sih kita bisa bagi lagi untuk pool administrasinya, karena untuk wilayah sini plasma ya. Untuk wilayah plasma ini jadinya tidak ada administrasi RT-nya. Seharusnya sih ada di sini. Ini bisa harapannya untuk depannya bisa dibahas di dalam musyawarah desa. Next. Ini untuk pada topografi dan kelerengan. Untuk topografi sendiri itu ada di ketinggian 75 meter MDPL. Itu ada di posisi sini. Pas ada bendungan ya di sini ya. Di sungai sini ada bendungan. Itu terus turun ke sini. Itu kondisinya memang terus menurun. Jadi untuk pemukiman tuh ada di daerah sini. Itu sekitar 40 sampai 30 MDPL. Jadi dari 75 ke 40 saya rasa untuk pemanfaatan airnya itu kita manfaatkan sistem gravitasi di sini ya. Itu saya rasa pas aja. Ini nanti data akan masuk juga ke desa. Ini untuk kelerengan, untuk kelerengan sendiri ini dibagi ke dalam 5 klasifikasi kalau kami. Ada klasifikasi datar, habis itu landai. Ini 15-25 ini kita persen, 15-25% ini curam. Sedang, ya sorry. Ini sedang, di sini curam, di sini sangat curam. Cuma untuk daerah Padang Jaya sendiri itu posisinya berada di posisi datar sampai dengan landai. Jadi gak ada posisi yang curam dan sangat curam, itu ada di bagian barat. Oke, next. Ini selanjutnya peta penutupan arah. Okay. Peta penutupan lahan ini diambil secara global. Jadi klasifikasinya dibagi ke dalam 6 klasifikasi kalau ada di sini. Kalau untuk kementerian pendayalan sendiri itu ada 12 sebenarnya. Cuma yang ada di sini itu dibagi ke dalam 6 saja. Cuma ada 6 jenis penutupan lahan. Itu ada lahan terbuka, perkebunan, permukiman, pertanian, sempat belukar, tubuh air. Ini hasil analisis Mas Yoga. Jadi Mas Yoga analisis ini dari hasil foto udara didapatkan dengan luasan next. Nah ini keterangan untuk luasan persenannya. Jadi Padang Jaya sendiri itu memiliki jenis tutupan lahan perkebunan terluas itu 93%, sementara permukiman cuma 4%. Dan pertanian 2%, untuk tumbuhannya 1%, jadi sisanya ini 0% ya. Jadi potensi terbesarnya itu ada di perkebunan, yaitu 93% yang menguasai keseluruhan lahan dari Padang Jaya. Dari sini kita detailkan lagi ke dalam yang namanya penggunaan lahan. Penggunaan lahan itu menjelaskan di perkebunan itu isinya adalah perkebunan apa saja, di pemukiman itu ada apa saja, itu bisa dilihat di sini. Ini ada bekas ladang, bekas sawah, ada fasilitas ibadah, jasa hiburan, kebun campuran, kebun durian. Ini banyak. Ini data existing, jadi data yang sudah ada di desa. Ini untuk data existing dari penggunaannya. Kita bisa hitung juga di sini luasannya. Di sini kita bisa lihat dari kebun sawitnya aja yang kita ambil. Dari kebun sawit itu ada sekitar 1.311 hektar kebun sawit yang ada di Desa Panangjaya. Itu sekitar 92%. Untuk sawah padinya itu sekitar 27 hektar, 2%. Dan sisanya itu ada pemukiman. Pemukiman 56%, ini pemukiman yang murni
rumah ya, rumah masyarakat ya, di luar dari fasilitas umum dan sosial. Baik. Dan ini kita berbicara langsung ke rencana pola ruangnya. Ini bentuk rencana pola ruang. Di sini kita diskusikan kemarin sama Bapak dari perencanaan, Pak Wibit, sama Pak Kades. Itu ada beberapa perencanaan ke depannya yang akan dilakukan 20 tahun ke depan. Di sini kita berbicara secara kawasan, jadi kita tidak mematok di situ nanti akan dibangun apa, dibangun apa, dibangun apa, karena untuk mempermudah kita juga yang nggak terlalu karena perizinannya itu harus melewati juga dinas PUPR. Jadi kalau misalkan ada di situ mau dibangun ini, itu harus persetujuan mereka. Jadi biar mengurangi resiko pembangunan kita ditolak ke depan. Jadi kita bentuk kawasan. Di sini ada kawasan industri. Di sini di mana itu? Di daerah sini ini kurang kelihatan ya karena cahayanya. Yang pasti dia ada di bagian pasar dan lapangan voli. Jadi lapangan voli nanti Pak, ya kan? Baik. Lapangan voli itu kedepannya akan dipindahkan ke daerah sini, ada sekolah SD. Dia akan dipindahkan di sini. Dan di sini jadi kawasan industri. Terus ada kawasan pariwisata. Salah satunya di sini di TKD. Itu ada embung wisata nantinya. Terus di sini di kawasan persawahan itu nanti akan dijadikan kawasan wisata juga. Terus di sini juga persawahan. Dan di sekitar sini ada kawasan wisata kebun buah yang dekat pemakaman. Wisata religi. Terus ada lagi ini yang paling penting, yaitu yang harus saya sampaikan, perlindungan sempadan sungai. Perlindungan sempadan sungai itu mengakibatkan terbanyak pengurangan dari kawasan perkebunan. Karena itu wajib dilakukan di RTL. Jadi kita buatkan buffer untuk sekitar sempadan sungai. Itu sekitar 25 meter kiri kanan. Jadi total 50 meter, 25 kiri, 25 kanan. Itu untuk wilayah sungai di luar pemukiman. Kalau yang di pemukiman, karena ada terlanjuran area terbangun, itu kita perkecil jadi 10 meter kiri kanan. Jadi wilayah sungai yang ada di Padang Jaya depannya, kalau bisa itu harus kita sediakan area lindung sempadan sungainya. Jadi sekitar kiri kanan sungai itu kita kasih tanaman hutan atau tanaman buah-buahan. Yang penting tanaman berkayu, tidak kita tanamin sawit. Itu dengan luas 81 hektar tadi. Ini kawasan perkebunan jadi berkurang jadi 88% dari 1.240. Terus untuk sarana pelayanan umum juga ada peningkatan. Itu nanti kita datanya kita kasih ke situ juga. Pengembangan pemukiman juga ada 9 hektar itu ada di sini. Nanti jadi desa, misalkan ada masyarakat yang ingin membangun rumah itu kita itu desa arahkan ke daerah sini. Di sini ini sepanjang jalan polos juga. Jadi itu ada sekitar luasannya ini 9 hektar. Saya sendiri yang buat, saya juga yang lupa gimana posisi. Iya Pak, 11. Sangat ini Pak 11. Next. Nah ini untuk peta sebaran rumah. Cuma peta sebaran rumah itu harusnya kita update untuk tahun 2021.
Jadi Pak Wiwit yang ambil data di tahun 2019 yang pasti sudah ada jumlah tambahan rumah. Ini kita analisa, kita populasikan dengan RT. Jadi di sini kita juga punya data sekitaran rumah. Bisa ditampilkan tabelnya, Max? Nah ini, jadi setiap RT itu punya data berapa jumlah rumah yang ada di dalam RT tersebut. Kalau datanya ini mau lebih valid, sebenarnya di dalam atribut itu bisa ditambahkan kayak ini, jumlah kakak, habis itu dia satu bangunan warung dan rumah atau dan lain sebagainya, itu bisa kita tambahkan di atributnya. Ini bisa dilihat total rumah pada tahun 2019 itu 551 rumah. Di 2021 ada tambahan beberapa rumah. Ini mungkin nanti datanya bisa menyusul. Nanti biar kami bantu Pak kalau misalkan ada data baru. Next. Ini untuk peta sebaran UKM juga ada. Jadi sebaran UKM ini kayak misalkan warung-warung atau produksi tempe, kemarin ada produksi kerupuk. Cuma ini datanya belum kami rapikan, jadi isi atribut keseluruhannya itu nanti akan kami klasifikasikan juga. Ini masuk tema apa, UKM apa, UKM apa. Jadi di sini saya cuma bisa nampilkan jumlah. Next. Ini untuk jumlahnya nih banyak ya mas, ini nanti akan kita klasifikasikan biar datanya kelihatan sedikit dan berisi. 87 jumlah UKM yang ada di desa, dan itu belum keseluruhan kata Pak Wiwit, karena Pak Wiwit nggak tahu banyak yang di beberapa RT. Oke, ini lanjut, ini sebaran fasilitas umum sosial kita punya juga nanti petanya. Ada sekitar 22 fasilitas umum dan sosial yang sudah ada di sini, termasuk dengan sekolah, kantor, habis itu ada fasilitas kesehatan, ibadah. Ini sebarangnya. Terus di sini ada peta struktur ruangnya, termasuk gardu listrik, jembatan, terus ada pintu irigasi, reservoir, ada dua. Ini benar ada dua? Benar ya? Ada tower satu. Next. Jadi kalau misalkan nanti ada salah di data kami, nanti di akhir disampaikan aja Pak ya. Bapak lupa ibu. Ibu ini kemudian semua. Ini peta indeks risiko karhutlah, kebakaran hutan dan lahan. Karena di sini ditumbuhi banyak sudah berguna sawit, jadi dia menunjukkan indeks risiko yang lebih tinggi. Meskipun selama ini tidak pernah terjadi kebakaran gitu. Tapi data BNPB menyampaikan bahwa akan ada potensi terjadinya kebakaran karhutlah di daerah sini. Jadi ini cuma hasil analisis mereka saja. Next. Dan ini untuk resiko banjir. Sebenarnya di sini cukup rendah karena berada di sedang kerendah. Jadi untuk yang high itu nggak ada untuk di daerah Padang Jaya. Next. Ada satu, sebenarnya ada lagi resiko kekeringan. Resiko kekeringan itu ada di seluruh kawasan desa. Jadi itu pentingnya tadi buffer sungai untuk melindungi sungai-sungai kita juga yang ada di sini. Ini untuk peta sarana mitigasi bencananya. Jadi dari yang tadi itu kita tentukan lagi di mana sih titik evakuasi misalkan ada bencana alam. Itu ada di SDN 015, habis itu ada Masjid Al-Karomah, terus ada di Balai Desa dan SDN Kuaroni 018. Jadi ada 4 titik evakuasi jika nanti terjadi, entah itu banjir bandang, mungkin kan kalau misalkan di daerah gunung sana itu sudah habis gitu kan, itu terjadi. Jadi potensi banjir. Karena di Samarinda tuh, Pak, gunung-gunung yang tinggi itu udah datang semua, Pak. Di tahun berapa ya, 2012 saya itu masih lihat itu masih banyak pohonnya, masih tinggi-tinggi tuh, sekarang datar dan sekarang Samarinda banjir terus.
Kantor kita korbannya juga, Pak. Baik. Ini peta jaringan jalan. Ini ada existing dan rencana. Untuk yang existing ini yang agak tidak kelihatan, menurut rencana itu ada di itu untuk yang existing untuk desa Panengga sendiri itu ada sekitar 51 km. Untuk rencana itu akan direncanakan sekitar 200 meter. Iya. Jadi totalnya ada 51,300 kilometer. Jalan. Bukan Pak. Aset jalan desa Pak. Sensitif kayaknya Bapak sama jalan ini. Ini untuk jenis jalan. Jadi tadi itu data jalannya, ini untuk jenis jalannya. Jadi di sini kita juga berhasil identifikasi jenis jalan apa aja yang ada di desa ini. Pertama itu ada aspal, ada jalan batu, ada jalan semen, ada jalan tanah. Untuk aspal sendiri itu ada 6.594 meter. Untuk jalan batu 13.121 meter. Untuk semen 4.931 meter. Untuk tanah itu yang ada di sini itu paling panjang 29.313. Nah, jadi harapannya data ini nanti bisa jadi patokan juga untuk depannya desa ingin merencanakan main-main yang mau disimulasi. Sebenarnya di dalam data atributnya itu ada juga menunjukkan jalan mana yang rusak itu ada juga. Jadi nanti Mas Dewi bisa kita sekalian belajar kan, kita lihat datanya. Next. Terus di sini ada peta jaringan listrik dan telekomunikasi dan beruntungnya untuk Padang Jaya sendiri juga sudah mencakup keseluruhan wilayah pemukiman ya untuk jaringan listrik dan telekomunikasinya. Terus di sini ada, nah ini yang paling penting bilangnya datanya. Di sini ada data jaringan pipa air. Jadi desa juga udah punya jaringan pipa ini arahnya kemana saja, bentuknya kayak mana, terus panjangnya seberapa, ukuran pipanya ini baru di sini kita dapat data ukuran pipa. Biasanya kami cuma bentuk jaringan aja gitu, jadi nggak sampai ukuran pipa 1 cm, 1 inci, 2 inci, 3 inci, detail banget pokoknya di sini. Jadi ini ada total panjangnya, panjang keseluruhan pipa yang ada di Padang Jaya sendiri untuk existingnya atau yang sudah adanya itu sekitar 20.593 meter. Itu ada di seluruh pemukiman. Ini sayangnya nggak kelihatan. Untuk rencananya ini ada lagi rencananya. Ada lagi rencananya itu ada sekitar 4.807 meter. Jadi pipa yang harapannya nanti akan disediakan dengan 4.807 meter. Dan itu kita nggak kategorikan lagi ke dalam ukuran pipanya. Jadi itu disesuaikan sama kebutuhan nantinya. Next. Terus di sini ada peta jaringan drainase juga. Jadi yang mana sudah yang ada drainasenya, yang mana yang belum itu bisa kita lihat juga di sini. Di sini ada yang existing warnanya sama, jadi nggak terlalu jelas itu. Di sini nggak kelihatan. Di sini langsung saya sebutkan aja existingnya untuk jaringan drainase yang sudah ada di sini itu sekitar 8.623 atau sekitar 8.600 kilometer atau sekitar itu. Untuk rencananya itu ada juga akan dibangun 8.266 meter atau 8,2 kilo. Jadi total yang akan ada nanti di sini adalah sekitar 16.899 meter. Ini ada petanya. Terus selanjutnya itu ada peta jaringan irigasi, ini irigasi persawahan. Untuk yang existing itu ada 4.485 meter. Untuk rencananya itu ada lagi akan dibangun 449 meter di persawahan.
Next. Oh, oke. Oke, terima kasih. Untuk ada tanya jawab di sesi lo. Oke. Ini kita lanjutkan ke RPJM. Sekian penyampaian data dari tim RPR. Akan dilanjutkan lagi dengan tim RPJM. Bagi informasi, dokumen RPR ini adalah dokumen 20 tahun sampai ini. Jadi, saya bukan zamannya Pak Riki, ya, tapi kita sudah punya rancangan bahwa panjangnya tadi itu sudah begini, yang kita butuhkan dengan rencana dan kita ini. Jadi bisa jadi Pak Riki akan berkontribusi misalnya berapa persennya di zamannya Pak Riki. Kemudian sudah jelas gitu, apa yang mau dibangun. Jadi nanti tinggal misalnya ada karya berikutnya RPJM Des. Tahu kan Pak Bu RPJM apa?
Nanti nggak tahu jadi bingung. Rencana pembangunan jangka menengah. Jadi desa itu selama 6 tahun itu mau ngapain itu ada di dalam dokumen situ. Semua rencananya ada di dalam RPJM Pak Bu. Nah kemudian kemarin izin ya Bang, ya. Belakang nih Pak, saya izin. Nah kemarin kita itu pakai 3 tools atau 3 alat yang kita pakai untuk menggali masalah dan potensi yang ada di desa. Bapak-bapak dan ibu-ibu itu nggak sadar kalau sebenarnya kami lagi melakukan analisa, ya kan? Nah, yang pertama alat yang kita pakai itu adalah sketsa desa. Sketsa desa itu yang kemarin kita gambar-gambar Pak, Bu. Yang saya minta, silakan bapak-bapak, ibu-ibu gambar nih sepengetahuannya tentang desa itu ada apa aja di desa, ya kan? Nah, sayangnya nggak kelihatannya gambarnya, gambar-gambar yang di sini udah akan dibawa pulang semua di kesana. Ada di Karang Taruna. Kalau mau lihat lagi jadi memorial, boleh dicek lagi waktu di sana. Nah, dari 4 kelompok yang menggambarkan situasi desa, itu pertama yang kami dapat memang pendapatan masyarakat di sini itu sebagian besar dari perkebunan kelapa sawit. Datanya itu terintegrasi dengan teman-teman di RTR yang bilang bahwa 90% desa Kadang Jaya itu perkebunan yang didominasi oleh sawit. Kedua itu yang besar tadi sawah yang lumayan luasannya kemarin 35 hektar ya Bu. Nah kemudian tidak hanya sampai di situ Bu, kira-kira penggunaan sketsa desa itu buat apa sih? Nah kita juga mau lihat potensi-potensi yang bisa dikembangkan desa ke depan. Kalau nanti desa mau merencanakan pembangunan itu melihatnya dari sketsa desa. Oh kami punya potensi ini, potensi ini, potensi ini, potensi ini. Jangan kita punya sawah nanti membongkarnya itu tambak. Salah, padahal potensi kita itu sawah, bukan tambak gitu. Nanti dilihatnya di situ. Nah kalau di sini nanti bikin ada tabel potensi, kemudian ada masalah. Tapi belum banyak kami masukkan karena keterbatasan kami, itu kami mohon maaf. Teknis dari kami. Kemudian di situ ada potensi yang saya bilang tadi mayoritas pendapatannya dari perkebunan kelapa sawit. Nah kira-kira ada nggak sih masalah? Nah ternyata ada nih masalahnya. Masalahnya itu ternyata di tanaman kelapa sawit ini itu ada di aliran sungai. Itu masalah Pak untuk kedepannya. Kalau dia masih ada di pinggiran sungai karena aturannya itu harus berapa ya? 50 meter ya. Kalau sungai kecil 50 meter dari pinggir sungai itu bakal jadi masalah buat kita ke depan. Tapi kita nggak sadar. Ya kita tahu sawit itu bisa jadi potensi pendapatan kita, gitu. Itu nggak sadar. Nah kemudian ada juga pada saat musim paceklik itu harganya jadi naik. Itu potensi. Tapi secara hasil produksi buahnya menurun. Nah kita nggak tahu itu jadi petaka atau jadi potensi. Nah kemudian itu ada sawah. Ini kami masih dapat 2. Sebenarnya ada banyak tapi belum banyak yang kami masukkan di dalam sketsa desa. Itu ada tanah kas desa juga. Kemudian ada wisata pemancingan, itu potensi. Potensinya di sini itu ada wisata pemancingan. Tapi kreatif. Nah kemudian terdapat tanah perkebunan yang dikelola oleh kelompok wanita tani. Ini tuh udah jadi capaian besar. Buat bupati juga jadi capaian besar karena salah satu visi dari bupati Pasir yang sekarang itu di gender ya Pak, keterlibatan perempuan di dalam desa. Kemudian ada sejarah juga soal sungai batu berinting apa ya, nanti kalau saya salah mohon dikoreksi Pak ya, pertanyaannya juga disimpan dulu, sabar nanti kita sediakan ring. Kemudian ada lapangan voli untuk sarana olahraga. Nah, mungkin itu tadi beberapa potensi yang muncul. Sebenarnya saya itu tertarik pas lihat gambar bapak dan ibu. Di sini tuh ada AMDK ya, Pak Bu. AMDK-nya ada, ya. Di sini mau kembangkan AMDK, tapi saya tidak lihat dari mana sumber airnya. Ya, Pak. Ya. Kalau kita mau bangun kemasan dalam air, mau punya usaha itu, sumber air kita mana? Kita lo nggak punya sumber airnya. Mau ngambil air dari mana? Kira-kira, Pak Bu? Nggak tahu kan sumbernya.
Sedangkan sumber air yang sekarang yang saya tahu itu ngambil air juga dari luar desa. Kalau misalnya misalnya terjadi masalah dengan desa di sebelah tempat sumber air kita mau ngambil air dari mana, Pak? Dari gimana, Bu? Nah, bikin sumur bor bisa. Nah, itu juga harus dipetakan kira-kira di mana sumur-sumur bor yang bisa kita gali untuk jadi sumber air kita. Kemudian lagi mas, coba. Nah ini tadi untuk sketsa desa. Untuk yang sketsa desa itu dulu. Kemudian mas coba yang. Nah di sini juga ada kalender musim. Kalau kemarin itu kita nanya Pak itu ada musim padi, musim panen ya. Itu kira-kira bulan berapa? Ya Pak Kamannya. Kira-kira bulan berapa musim padinya? Itu kalau panen sekitar. Di sini ada. Di sini sekitar ada 3 kali ya? 4 kali ya, Pak ya? Panen 3 kali panen ya? Nah, 3 kali panen terus ada juga musim burungnya. Ada musim burungnya itu sekitar 1 bulanan, Pak ya, sebelum panen ya. Nah, kemudian juga ada musim sawit kayak musim panen raya, musim paceklik. Nah, alat-alat ini itu dipakai sama desa untuk analisa dari jadi kayak dibilang Bang Hendra tadi. Kalau mau bikin jalan, kalau hujan, ya nggak jadi jalanannya tersapu sama air hujan. Itu satu untuk melihat. Nah kalau di sini tuh ada musim mangga, musim buah-buahan. Itu di bulan 12. Pantas kemarin siang saya makan rujakannya itu buahnya dikit karena belum musim, ya kan? Itu kelihatan dari kalender musim juga, Pak. Jadi menentukan kegiatan-kegiatan yang sesuai sama desa itu melihat dari musimnya dulu. Gitu supaya tepat sasaran juga. Nah, kemudian itu untuk yang kalender musim. Nah, ini itu nanti kami tambahkan dari dokumen desa juga ada, dokumen RPJM. Nanti kami coba tambahkan juga. Nah, satu lagi itu, ini nanti hasil dari analisa kalender musim itu akan jadi tabel potensi dan juga masalah, sama kayak tadi. Oh, udah kelihatan ya? Ya, udah kelihatan Pak ya? Bisa-bisa pulang sakit lah naik-naik. Oke lanjut yang ketiga itu ada ya kemarin yang ramai Bu Pak yang lingkaran dan tertempel ya ibunya udah ketawa itu kemarin perdebatan itu cukup sengit antara Pak RT dengan ibu-ibu karena yang hadir cuma kemarin yang itu aja gitu. Nah kalau melihat dari tabel diagram pelembagaan itu nanti Pak Kades bakal melihat kalau saya mau bangun desa itu lembaga mana sih yang bisa bantu saya. Jangan nanti coba jangan nanti itu di bawah kata ibu-ibunya, kata bapak-bapaknya tarung-tarungannya taruh di ujung aja Mbak, jauhkan aja gitu ya karena gak aktif pengurusnya juga belum terdesak lagi katanya. Nah kalau Pak Kades sasar membangun desa dari karang taruna, nggak jadi Pak. Kasihan Pak Kadesnya gitu. Nah, terus di tengah-tengah itu ada lumayan cukup banyak. Apu, ya. Ini dari masyarakat bukan kami. Dari masyarakat. Ini kira-kira. Nah, datanya nanti didengar itu saya rekam. Ya, siap. Ya. Ya. Jadi ini dilakukan berdasarkan diskusi dari masyarakat dan juga bukan dari kami. Kami cuma melihat, oh ternyata seperti ini. Saya tanggung jawab. Nah, siap tanggung jawab. Beliau hadir. Nah, kemudian di tengah-tengah itu, kalau ngelihat dari diagramnya, Pak Kades nggak boleh meninggalkan ibu-ibunya loh. Karena ibu-ibunya paling dekat sama masyarakat, Pak. PKK-nya, posbindunya, posbindu yang kemarin rame, ada posyandu. Nah, yang menarik di sini, kemarin saya dapat satu kalimat yang menarik. Mbak, kalau masyarakat di sini, itu kalau untuk minta iuran bangun desa, kayak bangun jalan, itu kayaknya agak berat. Tapi coba buat sumbangan untuk keagamaan, itu pasti dikasih, Mbak. Karena apa? Karena semuanya takut sama mati. Jadi sebenarnya itu bisa dijadikan sama Pak Kades satu jalan juga. Kalau misalnya kita swadaya untuk bangun jalan misalnya gak mau, ya udah Pak kita manfaatkan aja lembaga-lembaga keagamaan. Ya kan? Itu bisa dimanfaatkan
untuk bangun desa. Karena apa? Misalnya buat jalan, kita pakai dana majelis ya. Kemarin majelis yang lumayan kuat sama Pak Dukipaya. Katanya kalau Pak Dukipayanya taruh di jauh, nanti digalinya cuma setengah kita. Jadi kan hebat dong. Nah, nanti bisa lewat situ Pak. Nanti coba dekatnya lewat di lembaga-lembaga keagamaan. Karena saya dengar juga gaungnya lumayan. Begitu juga dengan sosialisasi-sosialisasi. Masalahnya yang ada di sini, masyarakat itu sosialisasi mengenai lembaga kurang. Gitu Bu ya. Mau dia LPM-nya, katanya sih kurang pengetahuan soal itu. Kemudian mau pos bidunya, Pak Aman sendiri itu padahal bantu ibu-ibunya untuk sosialisasikan kegiatan pos bidu. Tapi Pak Aman gak tahu kalau itu kegiatannya pos bidu. Pak Aman sendiri gak tahu. Tapi Pak Aman itu berkomitmen untuk membantu ibu-ibu pos bidu. Kalau ada sosialisasi atau pengenalan mengenai lembaga, Pak Aman itu siap untuk bantu mengenalkan ke desa-desa. Sorry, ke desa-desa, ke masyarakat luas ya. Masyarakat yang ada di desa Padang Jaya. Nah, nanti kita coba jalan-jalan lain. Kalau untuk pengenalan, karena majelis-majelisnya aktif, kemudian kegiatan-kegiatan keagamaannya aktif, itu bisa masuk lewat situ aja, Pak, sosialisasi kegiatannya. Itu berdasarkan dari ibu-ibu dan bapak-bapaknya kemarin. Nah, itu kan kita lakukan sebentar aja, tapi udah lumayan kita ngelihat potensi yang bisa kita pakai untuk membangun desa. Seperti itu. Nah, saya juga mau bilang bahwa lembaga yang ada di desa itu tugasnya untuk bantu pemerintah desa. Jangan jadi beban buat desa. Pak, kami kurang ini, Pak, kami kurang ini. Tapi juga gak bantu desa untuk memikirkan bagaimana kita bisa bangun desa kita. Ini kan sebenarnya kan desa ini kan luas ya. Gak cuma pemerintah desa di dalamnya gitu. Ada LPM, ada Karang Tarunanya, ada PKK, ya udah Pak, manfaatkan aja lembaga ini. Dan lembaganya itu juga harus legowo untuk dimanfaatkan, karena niatnya untuk tadi membangun desa. Kalau cuma pemerintah desanya aja yang jalan, ya capek pemerintah desanya, nggak akan pernah tercapai gitu. Jalan sendiri juga kakinya bakal pincang. Gitu Bu ya, Pak. Terus saya gugup, jadi ngomongnya kayak capek gitu loh. Padahal kita ketemu tiap hari gitu ya, masih aja gugup. Iya Pak. Aduh, kopi ya, kopi. Nah itu juga kemarin Pak, keingat kopi, kata Pak RT, waktu ibu-ibunya sosialisasi itu kata Pak RT, jangan-jangan waktu sosialisasi RT-nya ngantuk gitu Mbak, katanya gitu ya. Jadi nanti Bu, Pak, kalau misalnya mau sosialisasi lewat RT, RT-nya dibawain kopi, biar mulai katanya. Biar ingat apa yang mau diminta gitu. Ya, mungkin itu aja sih Pak untuk sementara. Jadi proses beberapa hari ini sebenarnya untuk melihat apakah benar usulan-usulan bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimasukkan ke desa itu menjadi masalah penting yang untuk diselesaikan oleh desa. Di sini juga kita melihat kalau misalnya ada masalah jalan berpengaruh ke banyak ke banyak bidang, tidak berpengaruh ke banyak aspek, tidak. Misalnya kita bangun jalan, Mbak, itu jalannya rusak, bermasalah. Oke, kalau misalnya nanti jalannya dibangun sama Pak Kades, itu benar-benar gak udah menyelesaikan masalah yang paling dasar? Begitu. Nah, kalau saya ngedengar kemarin, itu ada satu lagi masalah, soal air. Airnya kurang, Mbak. Airnya kurang, kalau musim kemarau itu kita gilir-giliran. Kenapa Bu? Kok bisa gilir-giliran? Ya sumber airnya jadi kurang gitu, jadi harus berbagi. Nungguin jam 12 malam untuk apa, nampungin air gitu. Terus gantian sama warga yang lain. Kenapa bisa seperti itu? Karena hutannya udah diganti Mbak dari sawit. Itu masalah Pak. Satu sisi sawit itu bisa meningkatkan ekonomi juga, tapi satu sisi kita juga punya kebutuhan yang paling dasar, air. Jadi kalau mau ya dua-duanya harus dibagi. Kalau di rencana tadi itu paling enggak ya relakan apa pinggir sungainya untuk ditebang sawitnya. Kita mikir kita tanam yang lain, kita ganti dengan tanaman yang lain. Nah itu ada kelengkeng misalnya. Kalau kita mau ganti itu tanam juga tanaman-tanaman pohon yang bisa menghasilkan, misalnya kayak durian atau kelengkeng, itu kan bisa menghasilkan juga ya. Nah
ganti yang bisa lebih menjaga sumber air kita, juga tetap menjaga ekonomi kita. Seperti itu, Bu. Jadi itu aja dari saya. Mungkin Mas Hakim ada yang mau ditambahkan? Mas Hakim sudah senyum-senyum dari tadi kan? Ya, Mas Hakim, silakan. Oh ya, oke. Ini mikrofon saya ambil alih di depan Bu ya, izin berdiri di depan Bapak Ibu semua. Ya tadi udah secara singkat dan ringkas dijelaskan tentang tiga alat yang sudah kita diskusikan selama 3 hari lalu. Nah, kalau yang ini saya meneruskan aja informasi yang disampaikan Mas Hendra dari di awal Pak Bu. Jadi di tahun 2020 dan 2021 ini, jadi Kementerian Desa ini sistematika penerapan RPJMDes itu mau ada kami biasanya itu sistematika penerapan sampai P21. Nah, salah satunya itu peta jalan Pak Bu. Nah, jadi kan peta jalan ini desa itu punya namanya list kewenangan sesuai dengan peraturan Bupati nomor 25 tahun 2016. Nah, adapun list kewenangan itu nanti dibagi 4 Bu yang sudah saya jelaskan kemarin. Nah, ini beberapa rancangan program dan kegiatannya, Bu. Nah, kalau yang pertama jelas, ada namanya bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Nah, di peta jalan ini saya buat yang versi tahun 2030. Artinya, rancangan-rancangan kegiatan yang ada di sini, itu yang mau dilakukan sampai tahun 2030. Nah, seperti misal, Pak, pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan. Nah, misal nih, kalau misalnya ini tidak dimasukkan ke dalam peta jalan dan tidak dimasukkan ke dalam rancangan program, artinya apa? Tidak ada dalam rancangan itu, maksudnya rancangan itu tidak digaji. Nah, tidak ada penghasilannya. Nah, kemudian kalau misalnya ya, bisa turun lagi sedikit. Saya mau langsung yang pemahamannya aja. Ini saya mau jelaskan tinggal saya untuk peta jalan ini. Oke, cukup. Nah, jadi sederhananya gini yuk. Saya ulang kembali, saya tekankan kembali, pembuatan peta jalan itu adalah rencana. Rencana yang mau dilakukan oleh desa sampai tahun 2030. Nah, tadi juga disebutkan kalau ada juga versi peta jalan yang tak sampai versi Pak Kades saja. Jadi artinya apa? Selama 6 tahun ke depan. Nah, jadi sampai tahun 2025 itu nanti ada lagi peta jalannya sendiri yang bisa kita rancang itu melalui rancangan program yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, ini beberapa jo ada kenapa sih sampai tahun 2030 disusunnya? Karena begini, ada rancangan-rancangan atau program itu yang tidak bisa direalisasikan pada 6 tahun bisa di pemerintahnya Pak Bibi. Nah, artinya apa? Itu kemudian disidangkan. Nah, kita biasanya membaca dari skala prioritas. Kira-kira masalah paling urgent apa yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya katakanlah dampaknya sangat besar nih kepada masyarakat nih. Nah, artinya apa? Itu dulu yang diprioritaskan untuk dilakukan. Nah, kalau misalkan sudah pergantian pemerintahan, artinya apa? Ini rancangan bisa dijadikan acuan untuk kegiatan sampai tahun 2030. Nanti ketika masuk tahun 2030 nanti bisa dibuka peta jalannya. Itu sesuai arahan dari kementerian seperti itu. Nah, itu dia gambaran ringkas saja. Nanti kalau misalnya ada lagi yang mau ditanyakan tentang peta jalan bisa ditanyakan di sesi diskusi. Nah, saya menambahkan lagi dulu ya. Kalau saya sendiri secara pribadi kemarin itu melihat bahwa yang paling seru sebenarnya di jalan kelembagaan. Saya mau menambahkan juga, kalau secara umum saya buat tabel potensi atau apa masalah, oh ternyata lembaga ini belum aktif, oh anggotanya terus belum dirasakan kehadirannya oleh masyarakat. Nah, balik lagi ke prinsip tentang RPJM ini. Nah, prinsip kami kan katakanlah saya sebagai masyarakat paling berjaya nih, saya punya usulan, oh saya mau usul A, B, C, D. Nah, tapi kalau saya sih baca ya, idealnya ketika kita mengusul, kita juga berkontribusi atas usulan yang kita sampaikan kepada pemerintah desa. Artinya, oh katakanlah saya juga masyarakat, tapi saya juga anggota Karang Taruna misal. Nah, kira-kira kita sebagai anggota Karang Taruna ini apa yang bisa kita kontribusikan untuk desa? Jadi istilahnya itu pemerintah desa itu tidak jalan sendiri itu induknya nih. Nah, jadi apa kalau misalnya saya sih lihatnya ya,
paling tidak dari lembaga-lembaga ini yang sebelumnya itu katakan, oh belum dirasakan manfaatnya, oh belum dirasakan kehadirannya, kayak misalkan ada yang di pojok-pojok, ada yang di luar lingkaran dari diagram kelembagaan tadi itu. Nah, bagaimana caranya ketika nanti mas apa buat RPJMDes lagi, kemudian kita buat lagi diagram kelembagaan, itu lembaga-lembaga yang berada di luar lingkaran, itu semua masuk semua dalam lingkaran. Artinya apa? Poinnya, itu lembaga-lembaga yang sebelumnya dirasakan, kemudian di tahun berikutnya dirasakan oleh masyarakat. Nah, karena apa? Adanya tadi peran aktif. Peran aktif. Nah, jadi oleh Bu, kalau misalnya ada acara, kegiatan, undang dan sebagainya. Nah, jadi peran aktif masyarakat itu juga penting untuk membangun desa secara bersama-sama. Membersamai. Jalan itu berdampingan tuh sama pemerintah desa. Nah, jadi itu aja sih Pak Bu yang mau saya sampaikan. Tadi secara ringkas dari tiga PJM sudah menyampaikan tentang tiga alat, sketsa desa, kemudian ada kalender musim dan juga jadwal pelembagaan pun dengan peta jalan tadi itu dengan analisa potensi dan masalahnya. Ya, sekian kami dari tim RPJM, Bu. Saya kembalikan ke Bu. Terima kasih. Instruksinya enggak kasih ke aku ya tadi. Iya. Kasih tepuk tangan dulu buat ibu-ibunya yang bisa bertanya. Super sekali. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu. Ini dua hal. Yang pertama adalah RKR. Itu adalah perencanaan berbasis data spasial. Itu sudah kelihatan kan dari gambarannya bahwa 20 tahun ke depan kira-kira rencana kita yang kurang. Itu satu hal. Nah, ya, RPJM dari teman-teman itu mengidentifikasi permasalahan dan potensi. Nah, kalau dari paparan yang sebelumnya ada masalah, ada potensi, kemudian kita buat rancangan programnya, kemudian baru susun RPJM-nya, kemudian baru implementasi kegiatannya. Itu konsep idealnya sebuah perencanaan. Nah, kalau ya harapannya sih ini semua bisa dipraktekkan kembali mau misalnya di periode pagi lagi atau di periode kepala desa selanjutnya, bahwa iya ada Pak Zikri-Zikri yang lainnya, boleh begitu Pak ya, Zikri-Zikri yang lainnya bisa muncul ke dalam struktur pemerintahan dan melakukan prosesnya itu seperti ini dengan visi misinya dia kan sudah punya visi misi, kemudian tinggal dilihat potensinya apa, kemudian permasalahannya muncul apa, kemudian cara rencana programnya seperti apa. Mungkin itu dari saya. Kalau memang kita ada diskusi, ini kan hari Jumat juga, kalau ada diskusi, ya kalau memang ada diskusi, berarti Pak Kades saya langsung jadi moderatornya. Nanti teman-teman bantu jawab kalau memang teman-teman ini harusnya bisa jawab karena dia pelaku kadang-kadang nanti kalau malam mau tinggal sakit di sini sebagai oleh-oleh dari kami juga nggak apa-apa. Ya silakan Bapak Ibu, boleh kalau ada saran atau ada masukan terhadap data ini atau ada kesalahan dari data atau ada yang pertanyaan yang maksudnya itu apa, itu silakan saya bisa. Oh iya siap, wah ada dua. Oh ada. Makanya saya disuruh jadi moderatornya. Ya. Pertanyaan saya sederhana ini Pak. Mas Akif ini habis ini pulang apa mau lebih sini ini Pak? Soalnya nanti jadi masalah kalau tinggal di sini Pak. Oh, kenapa gitu Pak? Atau potensi Pak? Potensi. Iya, nanti bisa menjadi potensi, bisa jadi masalah sebenarnya. Ya tadi ada Pak, ya Pak, boleh Pak. Bapak sedikit mungkin saya hanya kasih masukan ataupun apa namanya pemberitahuan bahwa tadi dikatakan kemampaknya itu kalau masalah air nanti karena itu ngambil dari apa lokasi tetangga desa itu jadi masalah. Tapi yang perlu diketahui masnya dan paknya itu memang wilayahnya luar angkuan. Tapi alhamdulillah
kepemilikannya itu adalah milik orang Padang Jaya, dan kemudian bahkan desa sendiri tidak membeli lahan itu yang tidak terjual itu kurang lebihnya 12 hektar ya Pak Suwani ya. Nah, itu nanti mohon supaya apa namanya airnya itu tambah apa namanya langgeng itu nanti saya jadi nanti yang dibudidayakan tanaman buah-buahan itu bukan hanya TKD yang ada di lingkungan kita di sini, tapi di sana itu kan termasuk TKD juga. Jadi di atas bendungan itu tolong nanti ditanam-tanamin buah-buahan ya, supaya nantinya itu mungkin bisa menjadi area wisata ke depannya. Karena ini jangkanya jangka panjang. Dulu kami telah merencanakan kalau di atasnya itu dibangun lagi, sebenarnya itu mau tempat apa namanya tempat wisata. Nah, cuman karena satu hal, ya semua itu mungkin kita tahu kita bisa mengajukan, tapi kalau tidak ada yang menggiring, istilah buah itu bisa banyak, tapi kalau tidak ada yang memetik bawa ke sini, nggak nyampe ke sini, ya, itu masalahnya di situ. Jadi insya Allah masalah air itu insya Allah terjaga, insya Allah. Nah, mungkin itu yang diinginkan dalam sumber buah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kebetulan saya kemarin ikut dalam pembahasan di KDR bersama Mas Umun ya. Nah, di situ dipotong dengan hasil jubilinya Pak Kades waktu itu dengan BPN bahwa tenaga sebelah itu lagi merencanakan juga batas wilayah desa. Ya, seperti ini Pak. Ini memang Pemdes Padang Jaya itu menerima warisan masalah dari tim pemekaran berkaitan dengan batas wilayah desa. Karena kemarin kami sepakati untuk dimekarkan, dituju dengan yang perintahan tanah sebelah supaya cepat dimekarkan dengan batas wilayah desa Sungai Serangan. Kemudian setelah terbit SK Bupati, kalau nggak salah saya pernah nanya sama Pemdes yang lalu, itu SK Bupati berdasarkan X UPT Serangan Barat 1. Kalau kita mengacu ke situ, berarti luas desa Padang Jaya itu mencakup seluruh X UPT Serangan Barat 1 tanpa dibatasi dengan penyerangan. Kan itu perhatian kami, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, kebetulan saya juga aktivis berlaku di KUD. Dan bahkan kemarin, ya kan kita ada akhir SEO, saya kemudian juga ditunjuk sebagai manajer CS. Kalau ini tidak selesaikan masalah persilayan, itu juga akan mengganggu kinerja KUD dan kinerja CS. Karena anggota KUD Rangan Jaya itu sebagian mungkin 90% ya, lebih bahkan berada di sebelah sana batas penyerangan. Nah, kenapa ini saya ungkap? Karena tadi di tim RPJMS itu ada juga untuk inventarisir masalah dari badan listriknya. Pertanyaan saya, sudahkah masalah yang utama ini masuk ke dalam program RPJMS? Karena kalau yang lalu sempat masukkan juga sih. Nah, itu bagian dari masalah. Bahkan saya bilang ini tugas Pemdes yang paling utama sebenarnya dengan masalah ini. Gitu Pak, jadi saya mohon nanti tolong dari pihak mungkin teman-teman dari KWC ini juga bisa ikut memfasilitasi bagaimana penyelesaian dengan batas wilayah desa ini. Sekarang kita tetap membuat peta desa ini sesuai dengan SM Wadid X berada rangan bersatu. Itu aja Pak. Saya mengkonfirmasi yang 1400 ini itu yang peta X atau bukan? Ini yang peta X ya. Ini yang kita klaim sebagai ini kan. Oke, makasih. Saya kita akan berdiskusi
Yang pertama dari pertanyaan Pak Kades, ada mau yang ngambil sakit coba? Ya, menjawab apa pertama yang punya Pak RT. Ada yang namanya DAS, daerah aliran sungai. Kalau biasanya mereka nyebutnya catchment area. Nah, catchment daerah aliran sungainya Padang Jaya itu berada di luar, tadi kondisinya berada di luar desanya Padang Jaya. Kemudian informasinya bahwa tanah tebang tersebut itu punya masyarakat desa Padang Jaya. Nah, nanti Mas Andri akan buatkan model catchment areanya. Jadi daerah aliran sungai itu maksudnya gini, punggung gunung keliling, kemudian itu adalah area untuk menangkap air. Jadi area tangkapan air inilah yang harus dilindungi sama desa Padang Jaya. Nah itu kalau bisa diidentifikasi nanti sama Mas Andri, dia akan ketahuan wilayah mana saja sih yang harus dilindungi sebenarnya di luar desa Padang Jaya. Bisa jadi itu semuanya nanti masuk punyanya masyarakat Padang Jaya, bisa jadi nanti bisa jadi ada satu area-area yang nah tapi secara aturan tata ruang cuma mengatur di dalam administrasi desa. Di luar desa aturannya adalah misalnya kita ada punya tanah kas desa, TKD, tanah kas desa. Nah itu yang akan dikelola sama desa. Tim sama menyepakatin orang-orang yang punya wilayah tanah di areal itu apa, nangkapan air tadi. Jadi memang harus dilihat juga siapa-siapa sih orang-orang yang ada di areal atas itu, kan ada tinggi, daerah tinggi itu dari daerah tinggi itu paling tinggi itu tarik ke bawah punggung gunung semua di cover dan lihat nanti siapa tuh yang punya di situ. Bisa jadi nanti bisa jadi nanti itu orang Padang Jaya, jadi mungkin bukan orang Padang Jaya ya. Tapi kalau syukur-syukur kalau itu semuanya ada orang Padang Jaya, tinggal disepakati siapa-siapa, kemudian mereka bersepakat lewat peraturan desa kah, lewat MOU kah, sepakatan sama warga-warga yang punya tanah di situ, kemudian melakukan perlindungan terhadap wilayah airnya, itu satu. Tapi kalau tidak, misalnya itu juga wilayahnya di luar desa, berarti ada orang desa di luar desa yang harus kita hubungi bahwa kami akan melakukan perlindungan terhadap ini dengan sungai ini, kami minta Bapak untuk ikut terlibat dalam proses ini. Bisa jadi nanti ada bermacam-macam bentuk MOU-nya, kesepakatannya, mungkin ada kontribusi dari hasil AMDK-nya kepada masyarakat. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi juga ini kebutuhan masyarakat, jadi masyarakat dengan berpeluang untuk membiarkan areal pinggir sungainya untuk tetap ditanami dengan tanaman-tanaman buah. Dan nanti Mas Andi juga bisa lihatin catchment area-nya ya. Jadi dia kayak namanya adalah aliran sungai. Jadi dia akan memilih satu punggung gunung untuk aliran sungai tersebut bisa turun ke bawah. Nah kalau untuk yang Pak Nur, kalau nggak salah saya ingat namanya. Ini ada Pak Nur juga. Oh nggak ada Pak Nur. Untuk RSPO sebenarnya untuk batas desa dia tidak melihat batas desa karena basis RSPO itu yang kita ajukan kan mau koperasi ya. Koperasi itu berbasis anggota, jadi lahan-lahan anggota yang jelas proses ada sertifikatnya, ada SKT-nya itu masih bisa diakomodir sama RSPO, bukan berbasis desa. Jadi kalau memang ada anggota di luar administrasi desa itu masih bisa diakomodir di RSPO untuk proses. Tapi kalau untuk batas desa itu sebenarnya bukan wewenang kami. Kalau mengikut aturan Permendag Perkatik Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial tentang
bagaimana apa penetapan batas desa itu memang ada proses-prosesnya. Kebetulan di sini sudah ada SK dan itu memperkuat desa ini sebenarnya untuk apa untuk beradu argumen dengan beberapa desa yang lain. Kalaupun masih bermasalah, biasanya di perkabing itu akan melemparkan masalah itu ke kalau itu lintas kecamatan biasanya masih ke kabupaten, tapi kalau itu lintas desa satu kecamatan itu masih di kecamatan. Tapi kalau kecamatan tidak bisa menyelesaikannya, itu di, misalnya dulu ke-12 sepakat bilang biar kabupaten yang nyelesain, biasanya ada kayak macam perjanjian bahwa apapun hasil yang disebut oleh bupati atau kabupaten itu akan diterima ke-12 pihak. Kecuali ke-12 pihak tidak setuju gitu ya, nggak mau waktu sudah kalau kabupaten ya itu nggak bakal selesai. Tapi kalau ke-12 pihak bilang cukup di kecamatan misalnya ya, cukup di kecamatan, Pak Camat, ini kami punya permasalahan. Tapi yang harus dilihat itu adalah mana area yang bermasalahnya saja, jangan mengambil lagi di pikir daerah-daerah yang aman maksudnya, tapi dicek mana yang berpotongan, saja. Nah itu silakan diselesaikan di tingkat kecamatan. Kalau Padang Jaya punya keinginan untuk menyelesaikannya, Pak Camat, apapun kata Pak Camat, kami akan ikut. Ya, dan pihak sebelahnya biasanya juga akan bilang begitu. Tapi kalau tidak bilang begitu, kita bakal selesai sebenarnya. Nah itu akan naik lagi ke bupati. Dan bupati, kalau bupati sudah bilang begini batasnya, kalian bagi dua saja misalnya. Dan disepakati dua belakang, ya udah. Itu kalau tidak ada apa istilahnya acara mengalah mengalah, tapi kalau sudah ada acara mengalah mengalah biasanya itu sudah gitu. Untuk pada desa, tapi kalau kita tujuannya adalah untuk RSPO itu akomodir saja anggota-anggota yang berada di luar administrasi desa. Tapi jelas dia sertifikat dan masuk ke dalam keanggotaan karena lokasi itu basisnya juga bisa lintas desa. Ya, begitu Pak. Mudah-mudahan jawab. Mudah-mudahan juga nanti catchment area-nya bisa dikeluarin sama Mas Andri sebelum teman-teman balik. Ya, jadi kelihatan tinggal diidentifikasi siapa nih yang punya. Ya, silakan yang lain. Jangan tanya Mas Saki ya, Bu ya. Iya. Ibu, ada pertanyaan enggak, Bu? Tanya aja, Bu. Nomor Mas Saki berapa? Kecamatan yang barusan di tahun 2020. Sudah habis hanya dicurahkan kemarin itu. Oh, aman berarti sudah ya. Ya, siap. Ya, boleh. Tapi sekarang ini untuk wilayah rekomendasi PT Serang Jaya
Namun untuk wilayah di pemukimannya yaitu tetap mengacu pada sumber daya masuk. Untuk di wilayah perkebunannya yaitu plasma kita mengukur data ekstrem jadi pertama di atas sumber tembayang itu yang di ujung itu masuk wilayah plasma itu sebenarnya kalau kita kemudian dengan esam berarti itu memang kebun kita kosong oleh wilayah tangan atau desa awal itu masalah itu. Tapi untuk masalah digas daerah itu kita pemerintah desa sudah membebaskan di daerah gas itu adalah wilayah kelurahan Kuaro. Bisa dikatakan dulu adalah tunjuk dari pemerintahannya ya. Pemerintahnya karena desa Padang Jaya dulu SCP Taman Barat 1 itu ada terletak di dua wilayah yaitu wilayah pemerintahnya itu pemerintah Kelurahan Kuaro dan untuk wilayah tanahnya atau topografinya itu masuk di wilayah tanah. Nah berkaitan dengan ini ada seandainya wilayah yang tadi memiliki wilayah sungai daerah yang keluar kan sudah dibeli sama pemerintah desa. Nah seandainya ini sudah pernah terjadi pada waktu itu saya pernah berada di Samarinda, tepatnya tahunnya saya lupa bulan tahun 2008, 2006 dan 2007 itu di belakang entah itu ada tanah yang tadinya diklaim oleh salah satu anggota dari pendatang. Namun setelah diurut-urut, walaupun bagaimana ada sertifikat, ternyata ketua RT juga itu teman sama saya itu dia menang gugatan pengadilan. Lantaran dia mempunyai pada saat itu bisa dikatakan tanah adat atau tanah wilayah bukan utak ada berapa sekitar satu desa lebih itu dia menang karena ada sekjen tahunnya lebih mudah daripada sertifikat yang ada akhirnya dia menang. Nah, itulah saya khawatirnya dari ingatan tersebut akan terjadi di daerah aliran sungai yang sekarang dibebaskan oleh pemerintah Kabupaten maka sebagai saran atau masukan dari kami mengingat dari pengalaman itu segeralah untuk diurus administrasinya termasuk tadi dengan berkaitan dengan tata ruang apa dengan batas wilayah desa dengan Kelurahan Kuaro bagaimana ini ya misalnya mungkin Pak Kasir mungkin juga lebih tahu yang itu satu jangan sampai terjadi yang saya ceritakan itu. Nah kedua untuk masalah di Padang Jaya di area perkebunan itu pernah ada namanya perusahaan nah kebetulan pelakunya masih ada yaitu kebetulan sebuah BPD yaitu pernah ada pembebasan dan karena menyangkut masing-masing petani pada saat itu di surat kesepakatan itu sudah memberikan karena sudah diganti itu ada direncanakan jalan punya perusahaan PLB itu mungkin setiap tapling atau beberapa petani atau warga Padang Jaya atau di luar Padang Jaya yang terutama di wilayah plasma di Padang Jaya itu kena jalan tambang jadi misalnya jalan tambang namun alhasil sampai sekarang PSBB pun tidak nampak dan sampai hari ini belum terangkai. Namun saya khawatir kan karena dia ada masing-masing pemiliknya itu ada suatu akan berarti ini kenapa pakai M? Akan bila penggantian kenapa pakai M? Jadi ketahui pemerintah pada ini mungkin rasa yang mengikuti sudah sepakat bila mana kita tidak bayangkan. Waktu-waktu mungkin PSD datang lagi mau ngambil tanah itu pun mungkin akan merubah dari tata ruang tersebut. Ini harus sebagai masukan yang selama ini nggak pernah kita pikirkan. Saya rasa itu saja sebagai katakan mungkin titik atau amanat dari yang sudah.
sekali, nantinya kita kan tidak tahu umur kita kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya tidak pengen masalah sumpah. Iya, maksudnya kan begini, kalau saya itu masyarakat pokoknya seperti kita memperjuangkan masalah tentang waktu terjadinya tim 9 kan ibaratnya dari masyarakat. Dananya bukan dari pemerintah, karena ini yang model begini juga sama kan. Yang ini juga mau memperjuangkan dalam 318 mau ditarik kan, otomatis masyarakat berkecimpung di dalam memperjuangkan 318 hari itu. Baik Pak, saya sampaikan dulu ini keputusannya, nanti kita putuskan di DPD Pak ya, karena forum penting itu di DPD Pak ya, seperti itu. Cuma saya sampaikan dari sekarang supaya ini bergulir dulu Pak, karena memang Pak Bumi kades yang baru ini akan menyelesaikan itu Pak, apapun hasilnya. Tapi setidak-tidaknya inilah menjadi yang kerepotan kami ini adalah masalah ini, Pak. Nah itu sekali lagi APBD itu tidak bisa terlalu mudah, Pak. Jadi gini, terang walaupun saya bukan tim 9 dulu, tapi saya karena ketuanya Pak Irman, waktu itu Pak Irman, saya sering diajak ke timnya. Jadi intinya gini, waktu itu yang penting kita jadi bisa dulu, adapun nanti masalah pemekaran dan seterusnya itu dibicarakan belakang ini. Dan jadi saya pernah mendengar pentingan tentang masalah ranang, kenapa ranang itu kok berat, misalnya nggak dulu orang nggak bilang ya, yang seberang sungai itu. Karena apa? Kalau ini wilayah ekstran ini Pasang Jaya, itu wilayah ranang itu terpotong ya. Itu masalahnya di sana wilayah kan, jadi yang agak beratnya di sana itu saya pernah mendengar dari ranang itu dulu itu karena terpotong. Kalau tidak terpotong, kami nggak keberatan sebenarnya begitu. Karena wilayah mana itu gunung wilayah ranang, kalau ini kan di sana sudah nyambung Kendarun. Jadi kepotong, nah, itu yang mudah-mudahan nanti bisa diselesaikan. Sebenarnya kalau saya pribadi yang mendukung apapun yang terjadi, misalkan itu karena mendana itu ya salah saja, boleh-boleh saja. Cuma ya itu yang perlu dipikirkan, karena itu saya pernah dengar kepentingan, karena kalau itu diikutkan Padang Jaya itu biaya orang itu terpotong. Nah itu nantinya itu bisa pandang dilakukan seperti itu. Kemudian itu ya, kalau kondisi desa terpotong itu banyak terjadi Pak. Jadi kayak di Mahakamulu itu, jadi di kabupaten dia punya tanah 2 hektar, itu administrasi, diakui sebagai administrasi desa, bukan kayak yang apa yang diberi kades ini, kemudian jadi PKD, itu kan aset berbeda. Nah di Mahakamulu itu dia punya tanah 2 hektar di kabupatennya, itu diakui sebagai administrasi, kemudian dia punya tanah 115.000 hektar. Itu 3 jam perjalanan dari kabupaten. Dan itu terjadi apa dua administrasi itu. Seingat saya di Kayumo itu juga terjadi. Kayumo itu punya dua lokasi, atas dan bawah dipotong sama desa Trans. Kalau kondisi seperti itu masih memungkinkan untuk dijaga. Cuma ini kan pilihan desa, apakah dia mau jadi satu hamparan atau terpisah tadi. Tapi kerja untuk kondisi real lapangannya ada beberapa macam model yang terjadi di Kalimantan Timur. Salah satunya walaupun terpotong itu masih jadi administrasi. Tapi itu saya informasikan memang masalah ini hasil beberapa diskusi dengan tata pemerintahan juga PUPR. Belum ada desa yang selesai dalam permasalahan pembatas di pasir. Mereka punya kewajiban, kabupaten itu punya kewajiban untuk menyelesaikan seluruh tapak tanahnya. Ini terkait program nasional juga yang berikutnya wajib mendata satu peta satu data. Jadi dukungan, makanya sudah tahu di sini ada sudah datang lupa tim BIG Badan Informasi Geospasial yang sudah datang ke desa, kemudian gitu. Nah itu sebenarnya ada proses penyelesaian batas-batas desa.
sekarang prosesnya berjalan. Cuma yang mungkin bisa yang desa bisa lakukan adalah kontak-kontak mereka. Minimal seperti itu, kalau memang tidak ada pelanggaran khusus untuk penyelesaian batas desa, kontak saja Badan Informasi Geospasial. Biasanya mereka punya anggaran-anggaran untuk penyelesaian batas desa. Kalau kabupaten kemarin diskusinya mereka akan pilih-pilih. Karena mereka punya uang terbatas juga, mereka akan pilih-pilih mana batas-batas desa yang tidak bermasalah, biar efektif kata mereka. Tapi sebenarnya ketika meninggalkan desa-desa yang bermasalah, kalau yang tidak bermasalah kan enak aja, tidak perlu mereka turun untuk mengkritikasi. Tapi kalau yang bermasalah ini yang perlu. Tapi pola pikir mereka dirubah, mereka pengen selesaikan yang tidak ada masalahnya, yang masalah ditinggal. Itu pola pikir kabupaten Pak. Jadi kalau Bapak bawa masalah ke kabupaten, insya Allah tadi itu panjang ceritanya. Karena tapi kalau Bapak berdua dua desa itu sepakat untuk apapun kata kabupaten itu kami terima, itu insya Allah bisa cepat selesai. Tapi kalau sama-sama mau ngeklaim, klaim itu akan susah. Kami akan klaim ini, kami akan klaim ini, kami akan ini. Itu akan sulit. Tapi kalau dua desa itu sepakat, Pak, kami sepakat dia selesaikan kabupaten, itu kabupaten itu ada anggaran untuk selesaikan ini. Kalau dua desanya sepakat, terserah deh kabupaten mau potong yang mana, tapi kami sepakat minimal kan nggak pengen juga potong 20-30 kita dapat 30 gitu ya. Kami punya kesepakatan kalau dipotong 50-50 masih sepakat gitu, misalnya, atau potong 60-40 masih sepakat gitu. Karena pulau Sebati tadi itu ditarik garis langsung bagi dua begitu, bisa juga sama pemerintah Indonesia. Nah, di kabupaten akan cerita begitu Pak, permasalahan batas kalau klaim-klaiman. Tapi kalau Bapak menyerahkan permasalahannya itu sama-sama di dua desa ini, ternyata permasalahan itu kabupaten, itu mereka akan fasilitasi, mereka punya anggaran untuk menyelesaikan batas yang seperti itu. Tapi kalau klaim-klaiman belum ada mediatornya, belum ada kesepakatan utamanya bahwa ini dan ini, itu akan panjang. Dan permasalahan kalau yang begitu tuh kadang-kadang mereka tidak mau menyelesaikannya karena katanya konflik. Padahal konflik itulah yang harus diselesaikan sama pemerintah, bukan menghindari konflik. Walaupun kelihatannya capek, tapi tugasnya itu gitu, bukan menyelesaikan yang tidak ada masalah, tapi menyelesaikan yang berkonflik. Ya, saya pikir itu tadi sepakatnya sudah bilang forumnya ada sendiri bagaimana desa ini sepakat untuk mendorong itu. Kalaupun itu tidak ada pembiayaan di situ, tinggal dikomunikasikan dari tata pemerintahan juga ke bidang PUPR. PUPR itu yang ngurusin batas-batas desa. Tata pemerintahan itu yang ngurusin antar batas desa. Tinggal dijelasin ke mereka. Kami punya keinginan untuk menyelesaikan batas, selesai batasnya. Kalaupun mau nanti diserahkan ke kabupaten, kami maunya itu misalnya dengan itu nanti tinggal disepakati di desa. Tapi mudah-mudahan kegiatan itu lancar saja, dan juga nanti desa Padang Jaya sudah punya SK definitif. Padahal ini sudah definitif, sudah SK definitif, padahal sudah definitif, masih bermasalah. Oke. Itu mudah-mudahan saya berharap ini selesai juga, biar KKR-nya juga aman. Ya, aman seperti itu. Nah, terkait areal yang di luar tadi Pak, saya juga kepikiran kalau memang areal itu areal saya, tapi prosesnya akan panjang juga. Ada beberapa desa yang minta nambah areal tapi dengan dasar yang kuat. Nambah areal itu maksud saya itu ada beberapa areal catchment yang sampai ke puncak gunung itu, tapi prosesnya bisa jadi sampai ke Mendagri. Ya itu akan panjang sekali. Tapi pertama yang harus kita lakukan sebenarnya kita identifikasi siapa yang punya di wilayah itu. Kalau di wilayah sungai, pinggir sungai itu tuh misalnya orang Padang dia semua, tinggal sepakat kalian tidak boleh
misalnya jual ke orang luar Padang Jaya. Kalau kalian mau jual ke luar Padang Jaya, itu harusnya yang ini. Areal sungai tetap dilindungi karena ini adalah hajat hidup semua orang masyarakat di Padang Jaya. Seperti itu. Nanti untuk data spasialnya kami bisa bantu untuk proses-prosesnya. Insya Allah juga untuk kegiatan-kegiatan pendampingan RSPO, mudah-mudahan proposal kami sepakatin karena apa kegiatan kami di Padang Jaya pun sebenarnya habisnya di November dan Desember, tapi kami ajukan beberapa tambahan waktu, perpanjangan waktu untuk proses sertifikasi. Nah, untuk itu nanti mungkin Pak Ketua Koperasinya sama Pak ICS-nya untuk ikut kegiatan hari Senin ini, Pak, June meeting sama teman-teman Kehati dan RSPO untuk mendaftarkan koperasinya sebagai anggota. Nanti mungkin disampaikan sama Pak Mindikanya, sama Pak Ali juga. Senin ini, ya. Ada lagi yang ingin disampaikan? Ya, kalau sudah selesai, harapan saya rencana ini nanti bisa disepakatin sama-sama. RPJM bentuknya seperti itu, RPR bentuknya itu akan ada dokumennya juga. Nanti dokumennya kami serahkan ke desa, tinggal dimusyawarahkan juga di desa. Nanti kita lihat proses apanya, dokumennya, apakah sudah selesai. Kalau tidak sesuai, nanti kita habisin sama-sama. Ya, proses kita bersama, proses desa membangun, kalau proses desa membangun atau membangun desa itu dua-duanya ada di Kemendes itu. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi ibu-ibu yang sampai sekarang juga masih semangat untuk bergosip lianya. Terima kasih juga masukan dari bapak-bapaknya, ini mencerahkan juga kami dapat informasi-informasi baru tentang wilayah dan provinsi ini. Terima kasih semuanya, juga kepada pemerintah desa dan BPD. Mudah-mudahan kita bisa langsung banyak koordinasi dan kegiatan, Pak. Karena beberapa kegiatan itu kayaknya pas ditaruh di Padang Jaya. Ya, itu sekian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, juga menjadi berkah. Mudah-mudahan juga jadi amal jariah buat saya dan teman-teman di sini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terakhir. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, waktu ini sudah hari Jumat dan menunjukkan pukul 11. Ya, alhamdulillah kesana untuk tawar kita hari ini sangat disempatkan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebelum menutup acara ini kami mohon pada Bapak Komar untuk membacakan doa dan saya mempersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengakhiri pertemuan pada siang hari ini, marilah kita menadahkan tangan semua kita untuk Tuhan Yang Maha Esa agar kiranya dalam pertemuan ini tetap dengan Tuhan. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa ala ali washabihi wa barakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Abdai wa fi ma tawwa ya fakim alika. Ya Rabbana ta'ala wa ta'ala wa bihi jalali wa sikarakari wa alim suruh tuhanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Salatan lumina jenis dan ilahmari wa nafati. Bata jalan biya jenis khajadi. Bata jalan biya jenis syariat. Bata jalan biya indah ta'ala darujah. Bata jalan biya biya min aksaruyah. Inna ilaha rohdil khayat ya bata mamat. Inna saya Allah sami'un qaribun wajibu sa'awatu khadiyah khajad. Allahumma inna nas'aluka salamat al-fitri wa barakatan bil jasati wa yaitu tanfil anmi wa barakatan bil rizqi
wadah dari kogal maut warahmat dan indah maut dan maksiratan bakal maut. Allahumma khawbin alina bisyakaratin maut wadah kita benar-benar wa'afahidah kita. Allahumma sayinna wasalim binana wasalim amwalana wasalim koryatana. Allahumma salimna wasalim binana wasalim amwalana wasalim koryatana. Allahumma salimna wasalim binana wasalim amwalana wasalim koryatana. Roman hatana min ajlatina wa dhuliyatina kumata'ini wa tahmin mutfaqina imama. Robana wa tukamilna ma la tuqadaranimi wa bu'ana wa kirana wa rhamna angga murana fangsurna ala kawmil kafirin. Allahumma arina haqqo haqqo wa rizukna tiba'a wa rizal batila batila wa rizukna tiba'a. Robic al-hada baladan aminan wa rizuk al-hulminas samaroh man amana minum billahi wa rizuk min akhir. Robana atina bidina khasana robin akhirat khasana dawfina adabannar. Subhanaka robika robin izjati amanya sikun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, hormati dengan berakhir bacaan doa. Nanti kita berakhir juga acara kita pada hari ini. Dan dari saya selaku pembawa acara, bagaimana ada hal-hal yang tidak berkenan, saya mohon maaf dan saya ini berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.